Itu lo seger. Hati-hati dong. Yona? Erika? Kok kamu di sini? Sebentar. Kenal. Kenal dong. Kenal dong. Kok kamu udah main aja pada buat? Udah dong. Oh, jadi kesini? Iya. Udah nggak jadi. Halo. Siapa ini? Cynthia. Ini kamu, ini teman Velda. Aduh, kok jalan kaki nggak asik? Gimana kalau kita main bareng aja? Ayo, mau ya, dong. Walaupun ini suasananya dingin, tapi kayaknya seru seru ya. Seru. Iya sih, daripada kita jalan kaki dong. Yaudah, kita naik ini jarinya. Iya. Nah, ini bapaknya. Aku balik lagi, Pak. Iya. Gimana, mau pernah main ATV ya? Iya, mau main ATV. Sebelumnya udah ada yang pernah belum naik ATV? Udah pernah, tapi dulu. Oh, dulu. Pernah. Buat yang pernah, cara pemakaiannya biasa aja ya, mau berdua-berdua apa perorangan? Berdua ya? Berdua aja deh. Berdua ya. Berseru. Okay, siap. Ready guys? Ready! 1, 2, 3, go! Walau hujan bergerimis, tidak menghalangi buat eksplor perkebunan teh dengan mengendarai ATV ya, Miss? Nah, untuk mengitari perkebunan teh ini dengan ATV bisa memakan waktu tempuh selama 45 menit loh pemirsa. Info nih, mengendarai motor all-terrain vehicle atau yang dikenal dengan ATV ini tidak hanya sekedar seru-seruan loh, tetapi ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kebugaran tubuh dan otot. Selain itu, ketika mengendarai ATV bisa meningkatkan asupan oksigen dan juga sirkulasi darah. Jangan turun kaki, jangan keluar. Oh, jangan. Lurusin aja ke kiri. Ya. Oh. Wah, Fiona kecil-kecil cabai rawit ya. Walau sempat mogok, tapi nggak menghalangi untuk tetap lanjut ya. Trek yang tidak mulus menjadi salah satu sensasi ketika naik ATV. Ketika tiba di trek seperti ini, harus lebih konsentrasi ya. Infonya, mengendarai ATV salah satu cara untuk menghilangkan stres loh. Wah, bisa jadi solusi nih ya untuk membuat pikiran rileks sejenak. Miring pemirsa, miring. Miring pemirsa, miring. Pemirsa, miring. Pemirsa, oh my God. Oh. Gimana? Jawa. Oke, jangan digas, tenang aja. Aman.
Paramis dan juga Fiona tak kenal menyerah ya melewati berbagai rintangan. Sama seperti kehidupan yang tak selalu mulus. Nah, ETV ini sangat cocok buat pemirsa yang memiliki jiwa petualang. Tapi perlu diingat ya, karena treknya tak selalu mulus, kadang juga berlubang. Turunan, maka harus menguasai pengereman secara benar dan cepat. Episode kali ini Paramis dan juga Fiona benar-benar memiliki sensasi yang berbeda ya. Suguhan hijaunya hamparan kebun teh membuat mereka begitu menikmati bermain ATV-nya. Walaupun ada kubangan air, tetap diterobos. Lagi dari ini kita rafting. Itu yang main di sungai kan? Yo iya. Pas sama Fiona. Fiona emang ada aja idenya ya, nggak ada capeknya. Setelah bermain ATV, lanjut rafting. Wah, petualangan yang sempurna. Nah, di Pangalengan ini tidak hanya bisa bermain ATV loh. Bagi yang suka tantangan di air, rafting adalah jawabannya. Selanjutnya, Paramis dan Fiona akan berpetualang di Sungai Palayangan, Pangalengan. Tapi sebelum rafting, jangan lupa mengenakan perlengkapan keamanannya ya. Oke, siap tuh. Rafting atau arung jeram, salah satu wisata air yang menguji adrenalin. Rafting juga salah satu aktivitas yang bisa menyehatkan paru-paru karena udara yang terhirup jauh dari polusi. Dan hirupan nafas yang begitu dalam hingga rongga paru-paru bekerja secara maksimal dengan oksigen yang berkualitas.
Layangan ini memiliki panjang 5 km. Nah, kalau aktivitas rafting dari start sampai finish memakan waktu hampir 1,5 jam. Aktivitas rafting ini selain untuk uji adrenalin, bisa juga membentuk kerjasama. Karena rafting dilakukan secara bersama-sama, sehingga satu sama lain saling terikat dan saling membutuhkan. Lewatin beberapa kayak yang curam-curam gitu ya. Iya, terus ada yang turunannya yang kayak gini-gini. Apa tuh? Ingat enggak namanya apa? Apa aja coba aja. Apa aja tadi ya? Ada domba. Ada kecapi, ada blender, twister. Nah, tadi kan kita udah ATV tuh. Sekarang kita udah basah-basahan. Mau enggak kalau sekarang kita cari yang lebih apa tuh? Udah kita langsung let's go aja. Jadi kalau aku percaya banget kamu. Okay. Seru-seru kan dari tadi? Seru loh. Benar-benar. Yaudah yuk. Oke. Turun-turun. Let's go. Nah, mereka sudah tiba di situ Cilenca, yang merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik yang mempesona dan disempurnakan dengan latar belakang pegunungan yang berdiri kokoh. Nah, sekarang kayaknya saatnya kita yang slow-slow, yang nyantai-nyantai, jangan yang terlalu kayak tadi deh ya. Yang menantang adrenalin ya. Gimana? Gimana kalau kita relax, kita naik.